tidak membuka mata gitu. Iya. Itu apa, itu udah berjalan seberapa lama sih seperti itu? Itulah makanya kenapa bikin kita sedih gitu ya. Aku tuh kadang-kadang sampai nggak kuat datang ke rumah sakit ya seperti itu gitu, karena beberapa hari terakhir itu dia emang cuma tidur dan tidur gitu. Jadinya kalau ngomong pun sambil tidur, jadinya sambil menutup mata gitu. Jadinya itu yang bikin keluarga tuh benar-benar sedih, khawatir gitu ya. Sampai mama bilang, ayo dong Yuli bangun dong, gerak dong, jalan, dilawan penyakitnya. Karena memang maunya, inilah maunya penyakit, kamu tiduran terus gitu kan. Ayah Yuli harus lawan. Terus dibilang, tapi Yuli kan lemes ma gitu kan. Dilawan, bangun, jalan. Jadi omong mama tuh, ayo jalan, walaupun cuma 2-3 langkah lawan. Oke.